hidup kekecewaan dalam banyak keadaan. Banyak benda yang menjadi cita-cita kita, kita tak dapat dalam hidup, orang lain dapat. Tetapi sahabat semangat dengan hidup kerana mereka nak mati untuk syurga. Kenapa para sahabat, para ulama tidak terpegun dengan tawaran-tawaran raja-raja, orang-orang besar dan hebat dan harta dunia? Kerana mereka dipenuhi dengan bayangan syurga. Beriman mereka tentang janji syurga. Dan itulah yang memberikan kekuatan untuk setiap orang. Mudah-mudahan kita juga sehingga ke akhir hayat beraman. Sejuk di tengah malam kita bangun untuk solat. Letih macam mana pun kita solat. Ada harta banyak kita tunaikan hak bagi yang meminta. Dan semuanya kerana memburu syurga. Ada yang kita nak, kita tak buat kerana mengharapkan syurga.